Ya, saudara, bagi jemaah haji yang hendak membeli oleh-oleh, pasar Souk Sawarih di Jeddah, Arab Saudi bisa menjadi salah satu pilihan. Harga di pasar ini lebih murah, tapi harus bisa menawar. Para pedagang di sana menggunakan bahasa Indonesia saat menawarkan dagangan pada jemaah asal Indonesia. Ini adalah pasar tradisional Souk Sawarih di Jeddah, Arab Saudi. Kalau mau belanja, sebaiknya tawar-tawar dulu, karena memang di pasar ini transaksi dilakukan dengan harga tidak pasti. Terletak di bagian selatan Jeddah, pasar tradisional ini menawarkan aneka rupa barang, mulai dari pakaian, perhiasan, sepatu, sandal, kosmetik, sampai barang elektronik. Lihat dulu, lihat gratis, pilih bayar. Kenapa pinter bahasa Indonesia? Ya, saya kerja Makkah, teman-teman Indo enak kerja Makkah. Ya, para pedagang banyak yang menggunakan bahasa Indonesia karena banyak jemaah Indonesia yang belanja kebutuhan atau oleh-oleh di pasar ini. Tapi kalau diajak berbicara lebih lanjut dengan bahasa Indonesia, mereka tidak paham. Ini belanja di sini lebih murah dari lainnya. Berapa lebih murahnya, Bu? Ya, ini lumayan lah. Kalau di lainnya barangkali 50, sini bisa dapat 30. Harus nawar nggak belanja di sini, Bu? Nawar. Hati-hati. Bila bilang 30, bilangin 20. Harga yang ditawarkan di pasar ini diyakini jauh lebih murah dibanding di pasar swalayan atau toko besar. Nah, bagi jemaah calon haji yang hendak berbelanja di sini, jangan lupa menawar. Puji Subekti melaporkan dari Jeddah, Arab Saudi.